بإلهي كلنا أنت السميع دعاءنا وافتح علينا قلبنا بالعلم نوّر صدرنا وبجاهك اللهم وبفضلك اقض ديوننا وبحلمك امحو ذنوبنا وبعزك اهد قلبنا ربي إلهي كلنا أنت السميع دعاءنا وافتح علينا قلبنا بالعلم نوّر صدرنا وبجاهك اللهم وبفضلك اقض ديوننا وبحلمك امحو ذنوبنا وبعزك اهد قلبنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وحسن الختام عند انتهاء الأجل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا كريم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال سيدنا الإمام أحمد الرفاعي الكبير رحمه الله تعالى وقدس سره العظيم ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلوم الصالحين آمين، في شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه سيدنا الإمام البخاري رحمه الله تعالى في بعض صفات النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة. عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة فقال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. إلى أن قال رحمه الله تعالى: إن الرحم شجنة من الرحمن. Ada yang membaca syijnah biwazan qita'. Innar rahima syujnatun minar rahman. Halaman 141 paling atas. Saungkuna ar-rahim syujnatun, yaitu sesuatu yang tidak bisa terlepas dari sesuatu yang lain. Wahiyal qarabatul mutasyabikatu, adapun syujnah kadinto al-qarabah al-mutasyabika seacuman tel al-mutasyabika kaito se senika akuntil minar rahman, dari ar-rahman. Taqulu simator ya rahim, ya rab inni kuti'tu saungkuna abdina panike epege abdina, ya rab inni usi'u saungkuna abdina usi'a ilayya panikai diperlakukan jahat ilayya daka abdina, ya rab inni zulimtu saungkuna abdina panika idhalimin abdina, ya rab. Fayujibuha, maka ajawab Allah da rahim, ala tardaina an asila man wasalaki, apa tarida tibin da kotu nyampung sengkok da orang senyampung manda tibin
wa aqta'a man qata'a kibban Mekah. Seko ada orang yang semekah mandat hibin. Kali toh hadis nomor 2, hadis nomor tong nerangaki tentang sifat-sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kaito selain rasul syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa izzan lil ummiyin, kemudian julukin sareng Gusti Allah dalam kitab Taurat sebagai al mutawakkil, nabi se tawakkalah ke Gusti Allah subhanahu wa taala. Luar biasa tawakal kadito iki yang pon sering terangaki, bahwa tawakal kita tergantung kelasnya dan kulis orang banjir yang saja tak sami kelas ah pangkat atau tawakal kadito. Bila saya tawakal langsung bungkol tak hajat dek pak saya rabi saos, mana bi songkan tak aubat, mana bi sake tak seroh. Saya sampai ada buah kisah Gusti Kanjeng Nabi SAW. Saya khulu ummati sab'una alfan min ummati al-jannati bighairi hisab. Mereka adalah al-mutawakkilun, orang-orang yang ketika sakit tidak berobat dan lain sebagainya. Tapi tingkatan umum tawakal karinto iki pasrah ke Gusti Allah Subhanahu wa taala, walaupun abah karinto nak khud bil asbab usaha. Kini rek usaha, kenapa saya bisa ikut usaha abah? Karena usaha kini kebagian daripada menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Abah anafakana abah tibi ikhjar Gusti Allah. Abah cik makan abah tibi ikhjar mentak karena lak pelak Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mak pole ke bini. Ja abah kadin to ajamu napanya ada ketika tocuna kain to kakui makwat ibadah, maka kadin to ikhjar sareng Allah Subhanahu wa taala. Pono pole kakui keluarga na poto. Sesuap nasi yang kamu suapkan di mulut atau lesana rajin dan sambian dan mengenyang Nabi sedekah dari pahala ke Gusti Allah SWT dengan syarat mukmin, kita beriman kepada Allah dan perkara-perkara yang diwajibkan diimani oleh Allah Subhanahu wa taala ampun sedajana akan bernilai ibadah manabi niatin kanku ibadah. Senang orang mukmin kan itu. Senang. Bukan king akhirnya kebon jauh lepas keimanan. Tawakal ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Laisa bi fadlin wala walid ila akhirih. Qala rahimahullahu taala fal haditsul awwal afada anna Allah yus'ifu nabiyahu hatta yuqawwima al-auja. Maka tining hadis pertama, akhir hadis bahwa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam akhir hadis pertama nerangaki dalam kitab Taurat nerangaki bahwa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ikut sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala kecuali Kanjeng Nabi ampun lastareh meloros sedayane silu biru. Agama yang diselewengkan sareng orang-orang Yahudi dan Nasrani waktu itu karena jarak antara mereka kadito antara Nabi Musa kalabi Isa berarti sudah buaki 2000 tahun dari Nabi Musa kalabi Isa, sehingga banyak penyerewangan. Lestari Nabi Isa kakanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kadito 40 tahun kira-kira tadi. Jadi dari Nabi Musa ke Nabi SAW kira-kira 2500 tahun. Jadi wajar nah bagi orang yang tidak amanah kadinto kangkui bengobe sesuai dengan kepentingan bidini sebang. Wal hadithul awal afadah, maka tining hadis pertama yaitu beri faidah hadith anna Allah akan sungguhnya Allah yus'ifu, yaitu menolong Allah nabiyahu akan nabinya SAW hatta yugawwimal auja, sehingga menegakkan atau meluruskan Nabi
al-auja akan yang bengkok. Bi kalimati dengan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kali to kadi mutaki dan kulum macam alama. Mana bi para Sufyan ats-Tsauri, mana Bapak Syarah, mana bi atakbir kadin to Allah kan Allah saos kadin to ampun matrandel ka ate ketika akbar ento mak pole si atakbir ce orang sing ngidi ngaki kadin to juga norok hilang dari abad ki abad kento lah karpo tu alat melatih diri bagaimana kita setiap melafalkan la ilaha illallah. Kainto sopa aja apa kainto betul-betul lebur artinya tada ancor sebenarnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Para ulama marbi adikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sampai kadang aras saaban kainto seperti lilin ya agak dililin atau buja saya capo aing ada abu ini kan berarti saya apa ngerasa abang kayak toh sepeni kini agak dia dokter kelak tonggalnya atau bahkan seperti semut yang paling kecil apa ngerasa abang jawaban dia kata dek tidak pernah pernah sekali kengkun pakun arasa beda ketika melak etaku ibadah tapi pada hakikatnya di depan Allah SWT tidak ada apa-apanya sama sekali. Di antara cara-cara penapa adikir la ilaha illallah kento sampai akati kento para ulama sampai akati buja se ejamo aing lembur tade sama sekali bahkan salah setengah guruna Syekh Muhyiddin hafizahullah taala tak sebut lagi asmana sareng beliau saya rabu ada kan guru setiap adikir Allah 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 kento abad rasa akadia tema se ejapo apoy lejer sobung sama sekali kecuali menabi ampon melak kadito apa ngerasa alhamdulillah berarti ki adi berkesempatan kok akan ku adikir boleh katena sadar awan ci odi kainto lah karena nabi kita terbimbing kita tidak akan majtuh tidak akan darwish ya. tak kira helap. Manabi tak terbimbing adikir kadinto manabi kuat bisa-bisa jadab tidak sena aja korang tahu sulit ya mula boleh tapi pas hanyut hilang pas kelopai buat kebetulan kelopai tapi manabi beda pembimbing insyaallah untan tak kira helap rekan ban se kebuto serang masyarakat lah kan se saya tak helap, saya bisa matapak selain tapi cek saking beri saya helap, begitu kelpon ketika kini kehelap karena Allah SWT kini ke diantara paku-paku bumi pada penyamala saya penyanggah atau penolak balak dan bencana yang seharusnya turun, tidak jadi turun tapi yang kipon alam-alam lain kankui ta'lim lindumah tak bisa Wa anta fihim. Tapi orang-orang yang gini kegi nyambung ke Gusti Allah SWT bahkan sangat nyambung. Tapi tak manfaat ya? Tak umat, ya mukhalid ya. Wal hadis tsani afada anna ar-rahim min ash'ati nuril rahman. Akan sungguhnya rahim yaitu sebagian dari semburat ya. Cahayanya Allah. Allahu a'lam kinika walhasil ar-rahim kadinto sekocak hubungan silaturahmi kadinto khalqun min khalqillah subhanahu wa ta'ala sesemak ke Gusti Allah subhanahu wa ta'ala man wasalaha tasal wa man qata'aha in qata' pasir orang yang senyambung man dekat rahim maka bersambung man ben pasir orang yang semeke man dekat rahim maka peke man peke ben Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. والجمع بين السرين في الحديثين هو فتح القلب والعين والأذن بالتوحيد الخالص. Tining
mengumpulkan antara dua sir rahasia di dalam dua hadis. Sir berapa? La ilaha illallah sang silaturahim huwa fathul qalbi. Apa hubungannya antara la ilaha illallah saya menjadi pelurus hal-hal yang sebelumnya sudah bengkok, sarang ar-rahim yang merupakan sesuatu yang sangat erat dengan Allah Subhanahu wa taala. Huwa ya jamak fathul qalbi wal ain wal udhun. Panikamu ka'ateh ban mata ban kopeng kalban tauhid se al khalis simurni wa isalil qalbi wa isalul qalbi bir rahman ban made pa'ateh de ka Allah. Wajib. Jadi sepertama la ilaha illallah muka ateh la ilaha illallah miftah kulli syai abi la ilaha illallah kunci na ateh kunci na mata kunci na kopeng ibuka kemudian wa isalul qalbi bir rahman madaba ateh dak Allah bihabdir rahmati wasyafaqat alal khalq dengan tali kasih sayang berniser atas makhluk. Ketika abak niser ke orang, kita tidak ada lain niatnya kecuali abak teroe ka niserna Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala niser dek makhluk, masa kita ndak niser? Maka di sini dinyatakan kalimat al-khalqi bukan annas awil bashar. Dek sederajana. Macan segala. Banyak lagi. Mulanya langki paten melakar sebar tapi cek tak taning seksa pada olah rumah mana abah takok kan kenging pada etekos nah. Dari jeku mungkin tangki mungkin pun katin apa bisa os katin to hal-hal se apa apa hewan-hewan se kenging pada tak apa tapi tidak boleh disiksa karena kita apa nyaman rahmat kita kasih kita niser nike beni namanya apa nyaman beni menurut kita tapi menurut syariat. Mana bi menurut kita, kita enggak akan kuasa HP kita, tak akan kuajam, tak akan kombi. Tapi cara neniser ni kan sambeli, tapi katanya kan sambeli pak, kau tak cium dah tinggal di rumah ini. Jadi al mahabbah kalian to, apa nya mana se mahabbah kalian to beda dua macam, beda mahabbah se syar'i, beda mahabbah se napa nyaman senengi hati nak abah. Tuntan menitap nyaman napa istilah tangki berde kitab gula kasa kelopai gula senoles kelopai. Jadi mahabbah kain itu mahabbah nak abah nafsian kan. Berde syar'i nafsi wa syar'i. Jadi saya nafsi kain itu tak anu tuntan ketika tak epanor syar'i si nafsi masalah. Nisar ke anak. Senajan masih apa itu orang. Ketika mahabbah nafsi kadin ta ipanoro dek ka syar'i ka itu seselamat. Maka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ada bu je sak iki kata anak ngico maka ko sebekan motong atau pengetok kata anak tibi. Bihablir rahmah wa syafaq 'ala al khalqi. Dek ka sita jana. Tamo nareng wali lek ka sakadin to deki bade mungkin pon penyamana cerita-cerita ibingkeng kadin to. Bu bihada ta'ayyan al-akrab fal-akrab ban kalaban panikah tanto kenapa selebih semak maka selebih semak bifahmi dhalika al-arif yabhamu dhalika sepaham daka alisa al-arifu pasira orang se kenal ke Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua kenal ke Gusti Allah kan la ilaha illallah yakin pun kenal tapi semakin kita beribadah taat semakin besar ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala napa boleh sambil ngaji. Fa kalimatut tauhid tufidul iman billah. Maka tini kalimat tauhid panika apa yang faida kalimat dak ka iman dak ka Allah. Wasilatul rahim tufid at-takhalluq bi khalqillah. Tini silatul rahim panika beri faida sila at-takhalluq dak ka berperangai atau berhias bi khuluqillah kalaban akhlak Allah wa huwa ar-rahman. Bahwa adapun huluk yaitu ar-rahmah kanu ar-rahmah kan itu tangki ar-rahman kan itu saya maksud saya pada Gusti Allah Subhanahu wa taala
ketika kita dengan beliau Kaliton, hadis pertama tentang la ilaha illallah. Setiap kita mengucapkan la ilaha illallah, maka bertambah ma'rifat kita kepada Allah, iman kita kepada Allah, hubungan kita dengan makhluk at-takhluq bi khuluqillah. Kita berakhlak berperangai dengan khuluqillah. Apa akhlaknya Allah itu ar-rahmah wasyafaqah li khalqi. Nisar dia ke makhluk. Wa ilaihi al-marja fil mattal wal ayan. Benda ke Gusti Allah ban panika ada Gusti Allah dining tempat abadi di dalam samar ban di dalam padang. Wa bihil musta'an benda ke Gusti Allah tempat nyuon pertolongan wa alaihi tuklan ban panika ada Gusti Allah dining masraki stajan perkara. Wa ma dzalika illa li'adzami amrillah ban tada perapa kalisa kecuali untuk mengagungkan perkaranya Allah atau perintah Allah. Wa huwa min i'zamillah. Adapun i'zam Pak Kadintoh sebagian dari amal ja'aki Gusti Allah Subhanahu wa taala. I'zam amrillah i'zamillah. Ketika kita memuliakan syariat Allah berarti kita memuliakan Allah. Ketika kita tidak memuliakan syariat Allah berarti kita Kadintoh juga. Cara kita memuliakan Allah ponapa perintahnah kijunjung tinggi selarang kadinto dijauhi. Qala Yahya bin Mu'ad rahimallah. I'rif hurmata man la ta'riful fadla illa minhu. Oni kesampian hurmata man la ta'riful fadla de kamul jannah. Man la ta'rifu serta oning sampian al-fadla de babareng illa minhu kecuali dari man ki Gusti Allah. Wala tarju ban tak bisa ngarep sampian ar-rahata de kaseneng illa minhu kecuali dari man. Wastahi minhu haqqal haya ban tadu sesampian minhu dari man Allah yang dimaksud haqqal haya dengan sebenar-benarnya tadus. Wadkur imtinanah ban ingat sampian deka paparing man it khalaqaka ketika mencipta man de sampian. Wah abah ni kayak ketika ingat ke kini kah icapo cobaan pun apa bisa haus masih kini tapi karena abah lopah bahwa abah ni kayak cipta ban Gusti Allah sehat abid icapo cobaan ni kah masih pas tumbangah tak anwa boleh tak jaga boleh masih lebih lebih bagus mati ketika bodoh badai menerpa Allah. Jadi saya kena ngode putus cinta berlain semua cuma ngonoreng tani mereka ada gang oleh telah bulan menir ya namun bako telah bulan pas nyiksek ya kok hujan maka ada remas ini kan orang ada gang kan orang ada gang nyaman kadang berhugi maka masih lebih nyaman mati atau bah nyon sepora cepat tepo celah abah cucur ke tepo abdi pun cucur Gusti maki cepat tepo incan saya tak usah ke Gusti Allah saya jawab cinta iya mau cucur cek banyak cobaan nah berarti pra aja ganjar nah kunan lo pola tetimano hei baru aja. Iya, tempo abah e permok bentuk botoh. Betul dah tak kelar mau pergi ke Arab. Aneki ya. Kamu ban mano. Aku bosan ban mano. Namanya sih ban mano. Aneki lah karena akhirnya kejar. Kekun cek sakit abah kadin to. Emot dek kan nikah, dek ke fadlim tinarillah, dek ke pepareng karunia kadin to. Engkau coba berarti kok cekau tu abadi ke Gusti Allah, nangis ke Gusti Allah, semuanya akan dinilai oleh Allah sebagai kebaikan. Kibri nyabah berarti kok ki sorai ibadah ke Gusti Allah. Berarti kok ki kayak jika engkui pikir ke Gusti Allah. Tani ngampul tu ya. Tani ngampul lah, tani ngampul. Ki kenapa nyaman kini kedua menolak menincang gula. Gula terus terang takok motor nggak nikah karena apa ya benar benar ulama siapa sih ada cara senika kini tuh bakal lihat tes buat Gusti Allah
Ongku ni kata aku. Gimana rumah pun aja aku tu pada pak. Kata ibu dia pak. Tangki gimana pun. Aku lagi. Tina pada pak isek. Tangki mana lagi? Senang sama semator. Si tak tak mau bintes setesan pun dia apa. Mungkin setesan pada rumah apa. Aro Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Mun yatesa sekelar abek mekol. Insyaallah kelar. Pangkat masa truk. Insyaallah. Tadi itu insyaallah. Bedara apa boleh jejer apa mari itu insyaallah. Abek nyaman, nyaman, nyaman. Eropa isi nyaman boleh nambah. Oleh empat mata kerubun Gusti Allah. Mana bikin benih karena iman, benbini nih kan, benbini. Ketika abah kan itu nyaman, nyamannya tak nyaman sekali, sakit gitu. Bukan sakit, kiri jangan ngambil happy pak. Pas sakit gitu melolo. Ketika bukan karena keimanan kita kepada Allah, ampun, sesat abah nih kan. Ben orang mukmin ni kan menabi paringi cobaan ngah kini ka yang kau kubur Gusti Allah Subhanahu wa taala wazayyanaka wadhkur imtinana id khalaqaka wa lam taku syai'a ban ta'bada sampean paling ke situ kamu itu ndak ada dulu aku baku tetap harus maju bak. Iya kamu itu ndak ada dulu wa lam taku syai'a coba kamu pikir kok coba musibah sedia kok coba musibah ndak remah Gusti Allah mbah. Lu keluh buat anjir tak ada lambai apa ada nyaman 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 benda pak ya setika kecobaan dah buat ancah-ancah reng sepo emas sebisa eka kalong bisa acong roncong hari beri emas ngalak ilum tanah langsung eka kalong ki ibuang tor-kotor ngakuin apa muang ngakuin apoy ibuang tor-kotor kafi baru jadi jadi selon ke Kiamir, hah? Jadi ni kiki sebab kekeres selon Kiamir. Nyabe hiasan kekeres baik, beni pas coba, tak kira detil. Elecer lagi ke? Elecer dari apa? Dari apoi. Baru kan tentang orang yang sengeres ni kejadian pesan ikan. Harus bidang kayak mau tada abu ya. Gila kan. Telepon orang ini. Hah? Tidak kelero mana bi boten kula seku ditanyaki penjagaan. Ki. Mak pan pekun anu ban di anu rekan bukol dan pekunan. Ah kok sebuk acem. Kesene ki. Kiamu napa anu? Kiamu melarat. Masyaallah. Thank you Allah gitu. Thank you. Jadi jamun jelah. Jadi tak baik lah. Tak nyaman je jamu ku tak. Tak nyaman ku tak ki. Jelah kan si nyaman jamu jenis manis kan. Oh. Tapi lamba cemana Nabi Musa, umat Nabi Musa. Penyaman. Macam tak nyaman dia. Tomo abo-abo aja nanten ketika penyaman mulu mak ni ke melondo Gusti Allah Nabi Musa coba pengalih ke sabu ni sabu ni ha mana wasalwa penyaman pon kulaku nyaman ngawat kita tani nakel langka lemalem beda cukup pon masak nyaman ada ini ke bertahun-tahun seperti itu umat Nabi Musa alaihissalam mudah tak nyaman tetapi pada terok seperti sini sekoni tak nyaman sekoni muntah lapar nikah tak nyaman kan Allah wa zayyanaka binuril ma'rifah dan menghiasi Allah kepadamu dengan nur ma'rifat lah kita ini tahu tentang cahaya ma'rifat itu dengan ilmu tapi untuk memperkuat ini biasanya coba Gusti Allah muntah coba tak kuat ma'rifat ini kata kesimpul ni ketetis neka, karena sejalan lo, ibu gelar Joko Tundung lagi. Tak Joko Tundung ni. Jadi kebetulan, tak ada baga. Tak ada baga, ano daerah Dadalir. Kamu nak monto meceng terkait sucian apa kunto meceng? Allah. Hatta keannaka lam tazal ta'rifu.
Jadi pelajari itu semua sehingga seakan-akan kamu lam tazal, yaitu tidak henti-henti kamu, yaitu kenal kamu kepada Allah. Ketika kita nikah diuji, buah ini kesempatan untuk nangis ke Gusti Allah. Jangan tak uji je tak nangis. Tak remuk. Bila ketika remuk kini tak cocok dengan Gusti Allah. Ana indal munkasirati qulubuhum li ajli. Engkau semak berhatiin orang seremuk karena singkok. Coba ni karena ajunan, pak karena Allah. Tidak nangis aku Gusti Allah, nangis aku orang, jelah orang tak ingat ke bapa. Hah? Mungkin, apa boleh jad selanya lah ke apa? Ini orang mas. Eh, boci tak kena lah. Allah, ketika abah nikah, tengkini lah ya abah, ketika abah semak aku Gusti Allah. Ancorat ya Allah. Ongku menteri cobaan sekali mentak yang adik pangkat jodoh Gusti Allah. Si ngocak Allah, si pah nangis ni orang. Melarap je. Si paling teng gini lah ketika Allah. Duh Gusti. Tak nyembuk kecuali ke ajunan ya Allah. Dari otang, dari kepatian, dari nikah, kudu syia ni. Sementeng jet abah ni. Pas di Allah pun susah. Kingki, pun tak susah, tak di Allah pun tak. Pas seakan-akan pas kuntunya melolong. Dan itu yang paling Gusti Allah aku laku nang akhirat telepon dan sebagainya juga ya. Bakal ada buku orang saya nangis. Saya nangis, saya lakar tembusongku nangis nah. Engkau tahu ya, kan saya nangis lamba. Engkau tahu saya nangis lamba. Bancen iyo lah tiwan ko. Ternyata abang sabar ongku. Allah sedih roh. Arodin bandin 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 bandin. Subhanallah. Walau la fadluhu wa rahmatu alaik, ban seandainya tidak ada fadlnya Allah dan rahmatnya Allah atas kamu, kaifa kunta ta'rifu, katinapa bada sampian panika kenal sampian dakkan Allah bi annahu maula, kalawan sangkun Allah panika pangeran sampian min ghairi antara, dari tanpa ningali sampian dak Allah bi aini kalawan matan sampian. Banyak makhluk dah manusia ni kan, kalau lebih cerdas benar-benar, bahkan orang Yahudi ni kan makanannya betul-betul steril, mulai kiki ni tepuk-tepuk telur buang obi kelak lima lima lekolin bagi sampai susui kelak keluaran pokapon buang kenapa? Otaknya ada encer menang Yahudi ni kan kaya mereka, cerdas aku, tapi mereka tidak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Aba atulit jajap piban daun tenggang, hah? Tongkol lah jajak ke kantor, tongkol yang kerah, beri jajap pi. Allah, cak, hah? Allah, usang, beri dengan orang kibo lewa. Usang semata ada. Esok lagi, Allah, ni kawan luar biasa ni kan. Walau la fadlullah rahmatullahi alaih, kaifa kunta ta'anku an maulak. Gusti Allah memperkenalkan datnya ke abah, sehingga abah kenal. Nika pun ada pun, kan abah bisa abah jang zau. La ilaha illallah was ajang bajang. Aduh. Ani ampun kini kapan taning porok dari dunia nika, karena dunia nasa kerja. Sedangkan akhirat nasa jadi abid. Bareng aki kapi pun kulaku. Padahal abah tak ngabas, mereka juga tak lihat kok. Bahkan mereka yang sampai ke bulan, sampai ke planet-planet, nah apa yang biasa? Mars, Jupintus, apa nyaman? Jupiter lagi, Jupiter, Jupintus apa lagi? Balbalah lagi, bocor berlebihan lagi, bocor aja. Gitu sih. Keren juga kayaknya. Gitu. Tapi, apa nyaman? Banyak sih tak beriman, kan? Iki, dapat ke Jupiter, dapat ke nikah. Buat dia telepon kasak planet nyaman Azrok. Azrok nikah, ibu kota alam jin. Nikah belum ditemukan benar, no. Bensirnya
menoreng-oreng. Pertahu. Okay. Tak ada apa. Kasak bagi liwali najin, aku pol kasak. Jadi saking liwali merasa ni Jabal Kof. Jabal Kof. Zodiak. Hah? Zodiak. Entah zodiak apa dah tak tahu dia. Nah, Jabal Kof berita uning ketika dia tanya lagi ke para wali, ikan sama Jabal Kof, kharijat dunia. Tapi luar dunia. Engki. Azrok, negeran jin. Anu nak, ini planet. Azrok. Bapa dah orang derwish helap rekan. Tanya aki, ke? Sampian tu anda pak ke Jabal Kof ki, orang wali macam tu. Boh, Jabal letak Jabal Jim sekur kuni. Erti punya aja lebih. Hah? Apa kami? Allah. Jadi, dah neng wan las kelas sekarang mohon sekarang pernah depan. Tanya aja nih kayak Amir, ke mohon tanya aja. Sampai kaya nih kamu. Kaya. Kita selamat. Nih kung teman pun. Tau santar ke Jupiter ke planet nak punya apa boleh? Gini kak, enten nih kata sebin la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma'rifat. Engki ketika kini kepon menikmat sepeleng raja di nama alang juga langit as budan muntah ma'rifat ke Gusti Allah. Nyunyur cak aja. Baben kopjo-kopen nih ke Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Thumma tahhara sirraka wa dhamairak minasyakki wasyubhati wan nifaq. Kemudian tahhara mensucikan Allah sirraka akan hatimu wa dhamairak ben lemdeul masampian lepade wae kini. Dari keraguan wasyubhat wan nifaq dan kemunafikan. Kini ka apa lika ada yakni wadkur kayaknya in gini ka. Hah? Itu harus diingat. Pejak papareng wa albasaka min ahsani libasih dan angangkuyaki Allah dak sampean dari paling bagus angkuya Allah artinya angkuy saya cepat Gusti Allah. Napa gini ka? Taqwa. Wa tawajjaka bitajihi bila sual. Ben ajemangin Allah dak sampean dan memberikan mahkota tangki. Dan sampean bitajihi dengan mahkotanya Allah bila sual tak kena ben sampean minta. Ijemangin apa iman. Ini kan memang jemangan ini. Summa da'aka ila daris salam. Kemudian mengundang Allah kepadamu ila daris salam kan? Suarga. Apa ini? Pon. Bila rumah pun, lejak pun ini ke pon odi ini kan? Kering, sehat. Dari ngoda, ketua. Bunga, apa nyaman? Nangis, kesok. Kesokan. Insyaallah Allah da'ana ila dari sana. Ya Rabb, amin ya Rabb. Amin. Huwa alladhi adhaka wa abaka. Gusti Allah se menangis ben se makil. Makil le melolo. Ibu nilai ngodi ya mana. Bahkan nilai ya si paling banyak nilai ya nang hadis-hadis nang tafsir-tafsir. Si paling banyak andi nilai teh gini ke si paling banyak dah. Nangis. Keng bedah. Itu dalam sebuah riwayat orang nikah diantara orang sep ekasokan Gusti Allah orang sep melawak gila karena nyukur nikmat Gusti Allah. Alhamdulillah. Akilah kepada ketemor. Artinya apa? Alhamdulillah. Kayak orang nak kini kesal masa sakit pas akilah. Dari sok dur bunyan nikmat aras sepon tadi nahapan sekali coba. Ada jenis satu majan yang tak jah. Lagi lah. Ingat kini kelakar ketika orang ini kesemakan Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mendengar cinta mereka, kalaban arpan kita dapat barokah mereka. Amin, amin. Wiyqalu la yazalul mu'min aziman ma'azam Allah wa'azam amrah. Tak henti-henti besar orang mukmin panika agung selagi mengagungkan mukmin dak Gusti Allah dan mengagungkan mukmin akan perintah Allah. Wa'adzama awliya'ah dan mengagungkan mukmin dak wali-wali Allah.
Allah. Wa'arrafa qadrahum, dan mengetahui, mengenali mukmin akan pangkatnya aulia wa hurmatahum, dan kemuliaannya aulia. Karena aulia ini kan di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat min ayatillah. Orang wali ini kan ayat min ayatillah. Orang wali ini kan mak tegremulang. Jagadeng kita ngabes pun bisa ma ingat abak ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa huqiya anna rajulan min muluk ad-dunya qala li syaqiqin al-balkhi sal hajatak. Bani ceritaki pun apa saungkuna setong orang sebagian dari raja-raja dunia, artinya orang-orang kaya. Panikamator dia kepada Syaqiq al-Balkhi, sal hajatak, minta sampean dek keperluan sampean ke Syaqiq apalki berratok. Minta apa sampean ke Syaqiq? Qala adabu ke Syaqiq, inni la astahi min rabbi an asalak. Saungkuna abdi kaulah panikah, sungguh malau kaulah dek pangeran kaulah an as'ala kada kutuminta kau lada sambian wa maulai halatining pangeran kau lada naudhirun ilayya panika ngawala tindak ke kau lada yakul halai adabu pangeran kau lada salhajatak bila hashmah, minta sambian deka hajir sambian tak kalaban napa hashmah nika ragu hatta arba anka sangka iridak kau lada dan sambian dan sambian wala tas'al ghairi fa'ak fa'akmatuka. Baca minta sampean dek, baca minta tibin dek selain sengkok dan Gusti Allah ya. Fa'akmataka maka bentu sengkok dek tibin. Gula malolo dan Gusti Allah apa kon minta. Gula tak minta pokoknya kesampean. Orang-orang Gusti Allah Subhanahu wa taala ngakini ke titi rengkaya ini dia bong sombong. Mana bika kiai? Napa kau perlu anak yai? Ampun. Cangkolang. Mana biatanya apa dia kaki yai? Ke pengurus. Jadi pengurus butuh apa kiai? Anu butuh semen masih tu. Anu saya busak. Oh iki iki. Saya lumayan saya busak. Lumayan ki. Iki kan juna. Masa aku nseh kerdus. Seker sekuni ikan kerdus. Tak ada. Tak ada. Tadi. Nanti ntar ke pengurus ikhlas saya ikut, tak ikhlas tapi apa ngusih pun kita ikhlas 200 5 kali ini iya ikhlas 2 ke tak ikhlas 1, mau 1 semua boleh dikir dikir ini orang lagi ki sana saya tak ikhlas mon jeregenan no karwa nabu itu terima lagi Gusti boleh kia no esok rombong itu ada kia ya ada ikhlas yang kok bila cengok neneng seket seribu tak buka ke proposal lagi ya bani beri nak 10 juta pun kok yang tak ikhlas kok dikir ya dina apa dina tak ikhlas hari ini besok insya Allah beri tak ikhlas Gusti terima lagi terima aki. Iya, ini doa punya. Iya, ini doa punya. Kita pancak sebab tegas. Jadi taning kan, taning gerjeng gak jadi orang sokin. Tanya aki iki ae sih anu. Beni pas. Napa nya? Kan sehari Gusti Allah Subhanahu wa taala beni iki ae. Beni mata nama manusia, kopi nama manusia punten. Beni lesan manusia. Kiai menjalankan saja ketika diamanahkan bagi ke masyarakat, bagi ke perjuangan. Jadi minta apa sampean ke? Aku. Masih enggak pengiran masih. Lu. Ben dia mah kayak kan kok jadi orang tuh Pak Jong mau ngajari jong apa boleh budget santri nang ko lamba. Allah. Allah raka. Wa dakhala ala Rabi' al-Basriyah jama'atun min az-zuhad. Ben masuk deka Sayyidah Rabi' al-Basriyah pasera rombongan di antara orang-orang zuhud wa fihim Sufyan ats-Tsauri rahimahumullah fara'au maka ningali ka fi laha daka sirnya man Rabi'ah halata rittatin daka keadaan anu apa nya mana tak putus saja mona apa nya kotor keadaan daka saat ada anu benih kotor gimana kipon tak engki tadi saya der tadi saya kelam saya ke apa nya mana saya yang kuya ni kapan tade
Faqala lahu ba'dhum, maka matur deka Rabi'ah pasir sebagian mereka, ama tursilina ila ba'dhi mawalik ila ba'dhi mawalik an yu'tiyaka syai'a, wala patak ngirim sambian artinya ngirim orang ila ba'dhi mawalik deka sebagian mawalik maulamu walan sambian artinya orang-orang saya bisa ngurus sambian liu'tiyaka sopaja penguasa bisa kan toh sopaja apa-apa reng ba'd dak sambian liu'tiki syai'a tidak sebagian dan setung-setung nak pernahan oh setiap biar sampian ni kayak kedingaki orang orang kedingaki gula tak gula puto langgar langgar gula ni kah ano genteng pun punya bucor coba kelap je mik beli genteng beli bin ano ni kayak pereng pun sampian kan ya teraki kan faqalat wallahi demi Allah inni la astahi an asalat dunya mimman yamlikuha sangkuna abtina panika sungguh todus abtina da kotunyo'on abtina da tunya mimman da ka orang da ka Allah yamlikuha sehingga milikin Allah da tunya fakaifa mimman la yamlikuha maka katibun apa dari da ka orang sita milikin man da ka dunya gula kesandi tunya ni ka todus sita minta pak boleh kun pada ka tunya ni ka itu artinya kita kan tunjangan dia. Ya kun teh tepan. Ntar mah teh tepan ben jandi lain. Ki orang kelas, orang kelas. Abah ini kan kenal makenal abah kering kelas. Malah tak gempang. Masa bener enggak aduh. Kita ketika tidak berbicara atau tidak bercerita hal-hal semacam kak Rito, asing pas kering wedi. Gula lambak. Kira-kira tahun tahun 2000 petok tahun 2000 petok mana bita kelero tangki beda film se MSR karo kamer ayat-ayat cinta tangki kula peleman entar ke Bali entar ke Bali peleman di Mekah di Bakantoh entar ke Bali entar kareng support yang kula Bali di Bakantoh kasa yang mbak ben Mas Roy. Mas Roy ini kan di apa namanya asal sepekan andi hotel kasa artis-artis kasa menabi ka anu sebagian ka Denpasar kingin laki ini ketara sanggup kos kota nih hotel ini gede herin gule ikonin no start ya apa mas ini ku film deki perdana deki film apa ayat-ayat cinta boh engkau tak bisa anu mas tadi kelampi, oh melihatin kaos. Enggak, jadi kok kelampian nggak ribai. Tadi dari Sanor terus niku-niku film ayat-ayat cinta yang memerankan bahwa kayak laki ini ke bade kayak laki tanya ting nih bini, tanya om nih bini sini. Kini kan malam malam apa nih? Malam Senin, malam Selasa, benih-benih malam Rabu. Hari Kamis gue Pleman langsung ngesen pengajian nang Isunan Giri, Bapak Isunan Giri pada produk Arisa Bunda nih Bunda Nur. Tapi pengajian itu muslimatan sebenarnya termasuk senorok kini ke potran almarhum Pak Cisukri yang di Bank Pasar kan sa. Si donatur terbesar ano Masjid Jami ano kau ini mbak ano anan Pak Cisukri ini kasih bungsoh nyaman Fatimah. Ustaz katanya kemarin nonton anu nonton apa ayat-ayat cinta ya benar enggak ada orang seperti itu ya maksudnya naksir jadi lah meni maksud gue beda ke laki ya si tanda jeding nih bini ha si tak nyong nih bini sekali kuna bah mak tak keren ke Mesir engko alhamdulillah mulai odi sebagai setia kita pernah nyong nih bini pun masanya nah ini kan kita wali pun ini kan kita sambuin kenapa? Pergaulan ketika kita tidak mendengarkan sama sekali cerita wali ketika mendengar masa tapi ketika tiap hari kita bercerita tentang wali orang-orang soceh minimal kita ya Allah barokah Gusti barokah Gusti barokah nanti can-can lingkungnya can lingkungnya ketika abah kuna cerita nikah mana pas pelanggan nih ceritain selain wakil Ali Ubay li Abi Abdillah
Ben Idebuaki Imataraki da Abi Abdillah rahimahullah ta'ala. Ma sifatul muridin? Apa sifatnya orang-orang murid? Murid kan itu orang yang nyari Gusti Allah SWT. Qala rahimahullah ayyakunu ma'an nas bi abdanihim panika kutubah da muridun panika aserta manosah dengan badan mereka wa qulubuhum tahtal arsy. Hale adapun hati mereka itu di bawah arsy. Berita selangi. Kita ini punya bekal. Satu aja punya bekal. Karena kita ini darahnya Nabi Adam AS. Ketika Nabi Adam AS mitoronaki kan bergusti Allah katunya. Nabi Adam kak dinta dengan kitab beliau juga dengan Al-Burhan wa Mu'ayyad. Jadi ketika Nabi Adam AS mitoronaki katunya, pada saatnya pon abid dengan itunya kak dinta Nabi Adam murung terus. Murung. Sama gusti Allah ibrahiksanin. Apa buat? Majik susana. Malah pas tak tak anu tak ngakak sekali kah? Tahu ngak sekali kalangi. Apa ban saya anu? Abdina cek kerong aku teh. Kerong ka apa? Kaca kanca kita selangi. Kerong abdina. Langkong-langkong alladzina haulal arsy yang ada di sekitar arsy yang mengelilingi arsy itu singgasana itu. Di mana malaikat-malaikat itu tidak pernah berhenti berzikir kepadamu. Bukan apa sih kak kerong? Kita biasa abdina di antara mereka. Pas abdina itunya sama dia. Abdina anu kan, cek kerong tak kelar di kerong. Coba abas di atas bang. Ya, atau lewku ke atas Nabi Adam dibuka bang Gusti Allah itu tembus dari langit ke tong dua telok. Bisa ngobatin malaikat saya. Allah. Tapi pun kajian Nabi atotis sama wahakun anta itta. Langit nikah kunjuk bentiker dan berhak untuk seperti itu. Tak ayal saya mula, tak aneh. Kenapa? Karena di sana tidak ada tempat sesiber sekalipun sejengkal kecuali di sana ada malaikat yang bertasbih berzikir kepada Allah. Gemuruh di sana itu. Allah. Gemuruh kan maunya nama cinta apa? Kipun lebur dah. Lah kita ini kecucunya Nabi Adam alaihissalam. Andi muda. Epa Andi bekal nggak kini kayak gini Andi. Kan kui kerong nggak ini kan kan benda nih kan macam orang-orangnya Allah subhanahu wa taala yang aturin kesabar, yang aturin jadi kelebur, jadi pak jamat. Tapi pak kun pikirnya gue deh di antara malaikat-malaikat Allah. Artinya abah minimal punya keinginan untuk lepas dari kotoran-kotoran dosa nih kan. Karena mereka itu tidak punya dosa malaikat itu. Kita minimal Andi anapanya mana Andi pengeterok angkui dosa nih kan lepas dari abah. Ketika Andi pengeterok pasti abah emot ingat dia Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Kannahum yarawna rabbahum fawqa arsy, seakan-akan mereka yaitu melihat mereka akan Tuhan mereka di atas arsy-Nya Ar-Rahman Allah. Wastahyuna ay yas'aluhu syai'an siwa, dan madu mereka akan meminta mereka hu kepada Allah syai'an akan suatu siwa selain apa namanya ini. Wastahyuna ay yas'aluhu syai'an siwa la siwa akan selain ru'yah. Mereka malu meminta kepada Allah kecuali minta melihat Allah. Abah nikah istana kan ku tak benar minta. Kan ketika minta abah nikah tak paham atau berlupa. Nang itu ana tahlil. Waladdatun nadri ila wajhik alau ila datik. Ya Allah, berikan aku ya Allah, berikan kami ya Allah lezatnya memandang engkau, wasyauqa ila liqa'i, dan rindu untuk berjumpa engkau. Keng abah kadang tak paham ke saya doa si mimpi tahlil, bahkan si mimpi tahlil kadang mikir doa keng karena apa tak muning kan. Bahaya enggak gini kan. Wa fil khabar ara'aitum Sulaiman wa ma utiya minal mulk. Wana paningali sampean kapi, mikir sampean kapi dek Sulaiman dan perkara yang diberikan Sulaiman minal mulki dari kerajaan. Nabi Sulaiman nikah kan pon tadek pon.
lestar Nabi Sulaiman dengan anu nah kekayaannya, kekuasaannya. Coba lihat ke apa perangai beliau. Fa innahu lam yarfa' ra'sahu ila sama. Maka sang guru Sulaiman panika tak ngangkat Sulaiman dek ka sele dek ka sayaran Sulaiman dek ka langit takhusyu'an lillah karena khusyuk dek Gusti Allah wa haya'an minhu ben karena tadus dek Gusti Allah hatta qubidah Allah sampai mundur dek Sulaiman pasir Allah taala. Karena Nabi Sulaiman sesetel nika nang i lantai atas ning istana kaca Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman ni kan di Baitul Maqdis membuat proyek besar. Baitul Maqdis ni kepon dibangun besar-besaran oleh Nabi Daud alaihissalam. Saya terlebih Daud masih kurang sempurna. Buat Nabi Sulaiman ada tak cukup manusia. Setan siapa laku? Nabi Sulaiman. Ayo laku bi. Laku. Siang malam. Nabi Sulaiman ni kan dipecot. Mau dipecot lagi. Ini kan bisa mati setan. Keluar apa ya? Ada apa? Oh, isendang. Oh, ini namanya ya. Jadi nama betul sampai tak kok, tapi mana Nabi tadi Nabi Sulaiman dur-mandur si lain. Cukup-cukup ben setan. Ya, setan bisa mempadang, bisa tak padang. Kan Nabi Sulaiman padang kepi. Nabi Sulaiman nang atas ning istana kaca neguk tongkat sini kan neguk tongkat tak ada tak bisa masuk serawai kaki nikah kecuali Nabi Sulaiman padong ke Nabi Sulaiman kepi tetik paling kurco malah aku setan tak ambu sekali sampai setahun suntuk saya laku Nabi Sulaiman pas geger padahal setahun ini Nabi Sulaiman pun saya kenapa? Kita kan rap-rap tongkat thank you. Maka ada rap-rap nikah, rap-rap nikah pas setan mau cak rap-rap, rap-rap. Kau kelangkong gue. Kau kelangkong cak sahaja ngat deh, bukan kau sampai milih sampai kiamat sih anak kota gue. Hari kau kelangkong apa boleh sih penteban kang kau marah. Yang kau tenggelangkan anorwa apa ya, gak kaju, tenggelam ke atas, kau pelka. Ini ternaing pun kau ke atas, karo jin sih ngat lagi, pun setan. Pun janji ni dek. Janji dalam buat. Nih tafsir nggak kini kan. Tan bule tangarang yang beli. Sawu. Janji. Tadi kan panjenengan coba buktikan. Buat dengan epopok an apa nih etas di hubungan. Tadi berapa prat? Becah mas dek. Janji. Banyak mana bi cawan pendapat nih kan. Setan kasih. Sebagai tanda terima kasihnya apa sih? Setan kah? Rap-rap karena sudah membantu setan kaku istirahat. Oke, gini kah? Pun gara-gara aku Allah Allah. Berarti setan rap-rap itu. Nek setan pelabi rap-rap. Betul. Gini kah saya terakan lagi sampean. Gulan di ano di senemiki gulan di kitab saya bunyi kelas muncul robot gini kok kelas juraju kan mungkin sen kasih macam aja pemilu bagi ke habib gue gulan pasaknya sekali Allah waqala Amir bin Abdi Qais rahimahullah ma nadartu ila syai'in illa ra'aitu Allah aqrab ilayya minhu. Tak ningali sam kaulah dak ka sesuatu illa kecuali raaitu ningali kaulah Allah dak Allah aqrabah dak selebih hale lebih dekat ila ya dak kaulah min hudri syai. Mana bi gula ngatawen napanya mana siapa sih ra bisa haus mesti gula apa ngerasa Gusti Allah lebih smart ben dak gula tempang kenika wa anna nadhru ilayya qabla nadhri ila dalika syai ben sangkuna paning pangaulatna Gusti Allah dak kaulah panik sebelumnya pangolat nak kaulah dak kak bisa sesuatu. Enggak bas langi Gusti Allah. Oh ni kelangi ben lain semacam. Bukan ya Ibn Mu'adz rahimahullah. Idza qara'a wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid qala maka adabu maka matur ya Yahya bin Mu'adz ilahi hadza qurbuka ila a'daik fa kaifa qurbuka ila auliyaik. Tining panika semana ajunan dekat moso-moso ajunan
maka katipun apa sembahan ajunan deka wali-wali ajunan. Ini kan asbabul nuzulnya wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ini kan deka orang setak percaya ke Gusti Allah, cek Gusti Allah semua. Maka turun ayat nikah. Berarti orang tak beriman. Maka mas mator gini kak Yahya bin Mu'ad, ya Allah, kini keajunan kan ada buka orang yang tak beriman keajunan. Napa boleh ke orang yang seberiman. Subhanallah. Wa qala Syahrul bin Hawshab rahimahullah, ma ra'aitu Ibrahim At-Tamimi rafi'an ra'sahu basaru ila sama' qat. Tak ngetahui kalau ada Ibrahim At-Tamimi rafi'an dak ke orang se ngangkak dak ke seheranah ben pangawlatna dak ke langit sama sekali. Hatta kubudahullah, sampai mudud dak Ibrahim pasal Allah hayaan minhu karena todus minhu dari Allah. Wa marudha al-arib Daud al-Tahir radhiyallahu anhu wa huwa fi jawfi baitih faqila lahu, tining Daud panik pada di dalam rumah mana, faqila maka itu buah kida Daud lau kharajta ila sahnid dar, seandainya keluar sampian dak halaman rumah, hatta tahabu alayka rihul hawa, sehingga berhembus atas sampian pada apa anginnya udara. Qala inni la astahi min Allah sa'unkuna kaula panika yaktena. Tahu dus kaula dak Allah ayyarani dak katu ningali Allah dak kaula wa ana atlubur raha. Halati ning kaula panika nyari kaula dak keseneng li nafsi untuk aba kaula fid dunia itunya. Jadi sebagian ulama ini kesenika. Ulama-ulama cek seman ke Gusti Allah tidak ingin kenikmatan dunia ini dipakai, fasilitas yang diberikan Allah di dunia ini dipakai takok ngurangin peparing Gusti Allah kulaku dan akhirat. Mana bi abah ini kak cek pun halal lagi bertemu cek pun kak bertemu laku mungkin nikmat ini kak kini gak kini kawan empon deker cek ini kak halal deker Sidra Umar radhiyallahu ta'ala anhu ketika ya toren bernaung di bawah pohon tak kesokan. Beliau beliau, kenapa mata anu? Tak kau tanya aku lah. Ben Gusti Allah. Ben maung naung ben. Kagui apa ung naung? Tadi sampai seni ke orang-orang Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan apa itu? Dengan apa perasaan itu bisa ada dengan merasa dekatnya Allah ke Abah? Allah. Ini ya. Qala wa yuqal kana fi Misr rajulun majdum. Bada'i Mesir pasir orang laki majdum. Faqala innahu ya'rifu Allah, ya'rifu ismallahi al-azam. Faqila kanahu faqila. Maka itu buaki pun apa seorang kuna ya rajul panika oning rajul dak ismallahi al-azam. Alladhi idza du'iya bi aja. Artinya rajul ni kasi kering ni ka, si kering, si andi judam. Ni kan di ismallahi al-azam. Artinya ngangkat tanang Allah jauh saking ya hayya qayyum langsung diberi manismallahi la'adham nika ketika benar neng isetong orang kini ka tapi benar simator lau da'auta Allah bismil a'adham seandainya adu'a sampai anda ke Gusti Allah kalaban asman Allah sangat aku ayyak syuwa'an kahadal balak dan kutu mecat dari sampian Allah dan panik kebala qala inni la astahi minhu ay yakuna li murad bi khilafi muradi sangkun kaula panika yaktena todus kaula dari Allah dak ke Gusti Allah dak kutuba dak panika kaula muradun pun patocuan selain tocuna Allah selain seeka sokani Allah tore sami sita sambian me pola kan pasti beres sambian ni kan engkilah kan tapi masa kini ke pas sesuai ban seeka sokani Gusti Allah mungkin Gusti Allah pun kesokan masa kayak gula Allahu a'lam wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ali wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.